Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas 15 barang yang wajib ada di toko sembako. Barang ini adalah 15 barang yang paling laku. Jadi teman-teman yang baru memulai usaha toko sembako, wajib ada ya. Baik, yang pertama yaitu adalah beras. Beras adalah kebutuhan pokok. Kita bisa dapat beras dari jenisnya beras kemasan, ataupun kita dapat membeli beras dari penggilingan padi. Tentunya akan lebih murah. Yang kedua adalah gula pasir. Agar lebih murah, ada baiknya kita beli gula pasir karungan. Kemudian kita bungkus sendiri ukuran 1/4 kilo dan 1/2 kilo atau 1 kilo. Untuk barang yang ketiga adalah telur. Telur ini kita kalau masih awal usaha beli eceran, tapi kalau pengen murah belinya itu satu kerak. Satu kerak telur itu 10 kilo. Kita ambil untung 2.000 aja deh per kilo. Terus kemudian minyak goreng. Minyak goreng ini banyak ukurannya. Yang paling laku ya mungkin Bimoli, Tropical, Ilma dan lain-lain. Kemudian untuk barang yang kelima adalah susu. Susu paling laku susu Bendera, kemudian susu Indomil, dan susu untuk roti-roti, susu Creamer, Omela, Carnation, kemasannya kaleng, saset, dan sekarang ada kemasan pouch. Barang yang keenam adalah kopi. Kopi paling laku adalah kopi Kapal Api. Kemudian disusul kopi luwak, kopi Indo Cafe Mix, kopi Top, dan lain sebagainya. Kemudian yang barang sepele tapi harus ada itu adalah garam. Garam dibagi menjadi tiga. Yang pertama serbuk, ini paling laku garam daun. Kedua kotak, ketiga garam krosok. Nah, paling laku garam yang ini nih, yang kemasan seperti ini. Kemudian ke-8 teh. Teh ada yang teh celup, ada yang teh bubuk. Teh sariwangi, teh bubuk, kalau di tempat saya paling laku teh kopek. Selanjutnya nomor 9 yaitu adalah sabun mandi. Sabun mandi dari yang paling laku kan ada yang cair, yang batang. Paling laku adalah sabun Lifebuoy, sabun Lux, Citra, Sinsui, Nuvo, Gif, seperti itu. Kemudian untuk yang 10 yaitu adalah sampo. Sampo paling laku tuh sampo rentengan dibandingkan sampo botol, tapi ya harus ada. Paling laku tuh Lifebuoy, sampo Clear, sampo Zinc, sampo Sunsil, itu paling laku. Pantene. Kemudian untuk barang yang ke-11 adalah deterjen bubuk untuk mencuci. Deterjen ini ada yang deterjen bentuk cair, paling laku itu Sok Clean Liquid. Yang bubuk itu paling laku Daya, Bom, Rinso. Kemudian yang ke-12 yaitu adalah pewangi pakaian. Pewangi pakaian ini banyak ragamnya. Yang paling laku pertama itu Molto. Kemudian yang kedua Sok Clean Pewangi. Yang ke-13 yaitu adalah pasta gigi. Ini nih pasta gigi paling laku dari berbagai ukuran. Pasta di Pepsodent. Kedua mungkin Citadent yang paling laku dan murah. Ketiga ada Cross Up. Kemudian untuk barang yang ke-14 yaitu adalah sabun cuci piring. Number one paling laku adalah Sunlight. Yang kedua adalah Mama Lemon dengan berbagai ukuran dan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir 15 adalah penting nih, yaitu adalah pembalut. Pembalut paling laku Charm, Softtek, Laurier. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.